Kabar duka datang dari dunia penerbangan Indonesia. Salah seorang pilot CityLink yang terkenal akan kebaikannya dan dedikasinya telah tutup usia pada tanggal 21 Juli 2022 saat dalam tugasnya di penerbangan. Seluruh informasi di dalam video ini diambil dari media yang akan dicantumkan di kolom deskripsi. Kamis, tanggal 21 Juli 2022, pesawat Airbus A320 milik maskapai CityLink registrasi PKGLW terjadwal terbang dari Surabaya menuju ke Makassar dengan nomor penerbangan KG307 dan membawa 171 penumpang. PIC yang bertugas adalah Captain Boy Awalia Asnil, 48 tahun, dan First Officer-nya adalah Oki Alfiansyah. Berdasarkan keterangan kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah 3 Kementerian Perhubungan, pesawat yang dikemudikan oleh Captain Boy Awalia lepas landas pada pukul 6.15 waktu Indonesia Barat. Pesawat itu take off dari runway 28 Bandara Internasional Juanda dengan normal. Setelah 7 menit mengudara, pilot mendeklarasikan keadaan darurat pen-pen dan melaporkan request RTB atau Return to Base. Pesawat akan melakukan pendaratan darurat dengan alasan pilot incapacity karena Captain Boy Awalia mengalami darurat kesehatan. Selanjutnya penerbangan KG307 meminta vektor untuk pendaratan di runway 28 Bandara Internasional Juanda Surabaya. Pesawat sempat meminta holding untuk menghabiskan atau membuang bahan bakar di udara. Pada pukul 6.47 pesawat request approach di runway 10 dan pada pukul 6.56 pesawat mendarat di runway 10 Bandara Internasional Juanda Surabaya. Alasan RTB atau Return to Base yang dialami oleh penerbangan 307 disebut suatu keadaan apapun yang mempengaruhi kesehatan penerbangan selama bertugas yang menyebabkan pilot tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya secara baik. Direktur Utama CityLink Indonesia, Bapak Dewa Kadekrai, mengatakan bahwa petugas darat bersama seluruh stakeholders di Bandara Internasional Juanda Surabaya telah mempersiapkan penanganan evakuasi darurat kesehatan dengan sangat cepat dan baik. Sementara itu, menurut pihak bandara, setelah pesawat itu mendarat kembali di Bandara Internasional Juanda Surabaya, selanjutnya tim dari Airport Rescue and Firefighting bersama dengan teman-teman dari Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP Bandara Juanda berikut dengan ambulans mengevakuasi pilot pesawat CityLink. Captain Boy Awalia langsung dibawa ke Rumah Sakit Mitra Keluarga di Waru Sidoarjo, tapi setelah diperiksa dokter, Captain Boy Awalia dinyatakan meninggal dunia. Jenazah almarhum Captain Boy Awalia diterbangkan langsung dari Surabaya menuju Jakarta dan jenazah akan disemayamkan di Jakarta sesuai dengan penanganan prosedur yang berlaku. Setelah disolatkan di masjid dekat tempat tinggal beliau, Captain Boy Awalia dimakamkan pada hari Kamis 21 Juli 2022 sekitar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tampak dalam pemakaman, keluarga dan juga kerabat almarhum sesama pilot turut hadir melepas Captain Boy Awalia ke peristirahatan terakhirnya. Bapak Dewa Kadekrai menyampaikan bahwa pihaknya mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya atas kepergian pilot Captain Boy Awalia yang selama ini dikenal sangat baik dan memiliki dedikasi yang tinggi selama bertugas. Beliau juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi. Pihak CityLink juga menyampaikan bahwa sebelum penerbangan, CityLink Indonesia telah melakukan prosedur pengecekan kesehatan kepada seluruh kru yang bertugas dan dinyatakan fit atau layak terbang. Dengan kata lain, penyakit yang dialami Captain Boy tidak terdeteksi saat prosedur pengecekan kesehatan dilakukan. Sementara itu, seluruh penumpang yang berada di dalam penerbangan KG307 dinyatakan selamat pada saat proses pendaratan darurat. Setelahnya, pihak maskapai CityLink Indonesia menerbangkan kembali penumpang pesawat jurusan Surabaya-Makassar dari Bandara Internasional Juanda Surabaya usai insiden pendaratan darurat KG307. CityLink mengganti pesawat dan seluruh kru untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan penerbangan tersebut telah diterbangkan kembali pada pukul 10.46 waktu Indonesia Barat. Pihak maskapai mengaku telah menginformasikan dan memberikan penjelasan kepada penumpang serta memberikan service on ground. Penumpang pun dapat menerima informasi tersebut dengan baik. Sedikit membahas mengenai profil dari Captain Boy Awalia. Pria bernama lengkap Boy Awalia Asnil, kelahiran 6 Mei 1974 itu pernah bersekolah di SMA Arun Aceh, lalu kemudian merintis karir di dunia penerbangan sejak tahun 1994 atau sudah genap 28 tahun. Ayah dua orang putra itu merampungkan pendidikan di Ardmore Flying School of New Zealand, sebuah sekolah penerbangan yang telah melatih pilot sejak tahun 1961. Sebelum
akhirnya bergabung di CityLink Indonesia, Captain Boy Awalia pernah berkarir di sejumlah maskapai ternama. Seperti pada tahun 1994 hingga 2005, ia bergabung dengan maskapai Merpati Airlines. Di sana ia menjabat sebagai Senior First Officer. Setelah itu, ia melanjutkan karirnya dengan bekerja di Malaysia Airlines dengan jabatan yang sama. Pada 2008, Captain Boy kembali ke Indonesia dan bergabung dengan perusahaan penerbangan Indonesia Sriwijaya Air. 8 bulan bergabung dengan Sriwijaya Air, Captain Boy pindah ke Air Asia pada Mei 2009. Satu tahun kemudian, ia kemudian bergabung dengan Lion Air sebagai Captain. Setelah bekerja di Lion Air selama 6 tahun 8 bulan, pada Desember 2016, beliau pindah ke CityLink Indonesia. Video berisi informasi dan berita mengenai kondisi dan situasi di dalam penerbangan saat pendaratan darurat dilakukan ini tersebar di media sosial, berikut dengan kisah-kisah para penumpangnya. Salah seorang penumpang bernama Bapak Ketut Winata membagikan kisahnya pada malangterkini.com. Beliau menyebutkan bahwa ada tugas kerja ke Manado Jumat 22 Juli 2022. Beliau kemudian menceritakan bagaimana kondisi di dalam pesawat saat itu. Menurutnya, beberapa menit setelah pesawat take off, pramugari berjalan di lorong dan bertanya kepada para penumpang, apakah penumpang ada yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan atau dokter? Saat itu beliau berpikir ini adalah masalah yang biasa. Kurang lebih 30 menit kita muter-muter dengan sangat rendah sekali. Baru pramugari bilang, adakah di salah satu penumpang yang bisa terbangkan pesawat Airbus A320 ini? Pertanyaan dari pramugari tersebut bikin semua penumpang shock dan histeris ketakutan. Karena kita mengira bahwa pilot dan kopilot sudah enggak mampu menerbangkan pesawat ini. Semua teriak, menangis dan berdoa. Karena sempat pesawat juga kehilangan keseimbangan. Jadi kayak turun ekornya dulu sehingga mesin turbonya dinyalakan.